Shalom. Devotion hari ini terdapat di dalam Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayub mengalami pencobaan demi pencobaan, namun sesungguhnya melalui pencobaan-pencobaan yang dialami oleh Ayub, sekarang Ayub dapat mengenal Allah secara pribadi dengan benar. Saya percaya, sekalipun kita harus mengalami pencobaan, percayalah bahwa Tuhan rindu kita kembali kepada Dia dan mengenali Dia, mengalami Dia secara pribadi. Tuhan Yesus menolong dan memberikan kekuatan kepada kita hari ini. Amin.